Kasuhin deh. Bisa deh. Pak, jadi video ini aku ngasih tanggapan gitu loh, kayak untuk dua pihak sih ya sebenarnya. Pertama untuk yang orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia bukan yang di Jepang. Tadi yang keduanya buat orang Indonesia yang ada di Jepang, Pak ya. Nah, ini yang pertama ini buat orang-orang yang ada di Indonesia yang belum pernah di Jepang itu pertama gitu loh. Kan beritanya kan rame-rame di Indonesia itu ya. Kalau menurut aku tuh gini loh Pak ya, kayak harus bisa bedain itu berita hoak apa berita benar gitu kan ya. Kalau memang masalah kriminal-kriminal yang udah ketangkap polisi apa gimana itu memang benar. Cuman kan kalau gini loh Pak ya, masalah di Twitter gitu loh, Twitter apa kek, Instagram apa kek gitu loh, itu kan banyak hoak gitu loh. Kayak yang kemarin juga yang di mana geng-geng Jawa di Osaka itu kan hoak gitu Pak. Itu kan memang kota Osaka itu memang tempat kebebasan gitu loh. Gimana sih kamu itu ngerokok mabuk di sana teriak-teriak itu di kota Namba itu Namba Dotonbori itu memang boleh gitu loh. Nah tapi kalau kamu udah lewat di kota sebelahnya gitu kan ya, itu kan Umeda, itu kan kotanya kan kayak kota elit gitu, bersih gitu loh. Ya, nggak boleh di situ itu. Jadi beda banget gitu loh. Kalau di Dotonbori, di Osaka itu putung rokok itu memang banyak gitu ya. Aku udah kesana 3 kali soalnya gitu loh. Jadi harus dibedain. Jadi kalau orang Indonesia nyanyi apa gimana tuh nutupin jalan tuh bolehnya di situ doang gitu loh. Tapi kalau aku yakin loh, Aniki juga bilang loh, mereka kan memang ngapunya di sini. Kalau pulang ya anteng-anteng aja, soalnya di kota lain nggak boleh. Kalau di kota lain itu ditangkap gitu loh. Sama ini Pak, yang penting itu gini loh, kalau polisi nggak nangkap, misalnya ada orang apa kumur-kumur itu polisi nggak nangkap, ya berarti mereka tuh nggak lakuin kesalahan gitu loh. Nah soalnya gini loh Pak, kayak di Twitter juga ada apa ultranasionalis, entar apa gini Jepangnya gini, entar apa takutnya apa orang Indonesia dijawab jelek nggak bisa masuk Jepang lagi, itu salah itu. Menurut aku salah dia. Kalau menurut aku dari pihak-pihak yang Twitter Jepang itu gimana tuh, yang gini loh, media sosial kan aku nggak tahu ya, coba tulis di komen Twitter tuh bisa nyari duit apa enggak, kayak YouTube. Kalau YouTube kan jelas AdSense ada gitu kan ya. Kalau menurut aku gini loh Pak, mereka gitu tuh karena kan dengan bikin tujuannya ke Indonesia, jadi kan kamu kan pada datang ke situ, semakin rame ya, semakin bikin konten dengan hal yang sama terus gitu loh. Karena tahu ramenya di situ gitu loh. Ya sama aja kayak ginilah, kayak orang Korea suka apa, cewek Korea apa cowok Korea yang ganteng suka makanan Indonesia, budaya Indonesia, itu sama aja gitu loh. Tapi ya demi anu aja. Ya kalau bisa making money ya demi money lah, demi duit lah gitu loh. Harus bisa bedain gitu Pak. Sebenarnya gini ya Pak ya, aku berani ngomong kalau Jepang itu nggak ada ultranasionalis gitu ya. Ultranasionalis itu nggak ada. Pengalaman aku, ini yang aku tahunya ya, Jepang itu ibaratnya gini Pak ya, kalau kamu bandingin orang Indonesia sama orang Vietnam, Vietnam itu lebih kacau Pak. Cuman gini loh Pak ya, kalau orang Indonesia, orang Jepang tuh kayak gini. Orang Jepang itu dia tuh ultra budaya gitu, bukan di nasionalis ya, tapi di budayanya gitu. Aku ada kasus kayak gini Pak ya.
ini di tempat kerjaku gitu kan ya. Orang Vietnam itu kan dulu kan pelajar gitu kan. Nakal semua kan, kacau. Tapi ada satu orang yang nurut gitu loh. Nah, orang Jepang tuh kayak gini. Nah, yang nurut ini apa suruh ngasih tahu orang yang gak nurut gitu loh. Nah, tapi orang Vietnam nurut ini udah ngasih tahu, malah di danu kan udah dia kan nyerah gitu kan. Kan kasihan. Nah, tapi orang Jepang tuh gak nganggap semua orang Vietnam itu buruk gitu loh. Yang buruk tuh yang mayoritasnya, tapi yang baik ini dia tuh gak nganggap sama gitu loh. Nganggapnya orang ini baik, yang ini buruk gitu. Nah, itunya tuh pada dikeluarin semua dari perusahaan itu kan, juga kan pasti zaman kayak magang gitu kan. Yang satunya tuh stay, malah jadi karyawan tetap di perusahaanku. Yang itu loh, yang kerja di ekonomi gitu, yang pas aku temen dulu, Tesang itu loh. Udah punya anu, punya mobil, apa SIM mobil punya, apa punya. Stay di sininya udah permanen, dibikin permanen sama saconya aku gitu. Orang Jepang tuh seperti itu gitu loh. Kalau orang ini buruk ya berarti dia yang buruk. Kalau ini baik, berarti ini baik. Ngambil yang baik aja. Yang karena orang ini mau nurut sama budaya itu. Jepang tuh simpel. Kamu ikutin budayanya, selesai. Enggak ada istilah kamu tuh asal dari negara miskin, kamu tuh hitam, kamu tuh apa gimana. Orang Vietnam jadi orang, jadi Japanese itu banyak loh. Jadi WNC. Orang Cina pun yang dibilang musuhan sama Jepang kan, negara kan frontal banget. Orang Cina jadi Japanese itu banyak pak ya. Jadi itu kayak gitu. Jadi harus bedain. Kamu lihat kalau di berita tujuannya apa? Kok mancingnya ke Indonesia terus? Maksudnya gimana gitu kan? Kan harus mikir dong. Sama aja kayak Korea tadi kayak bagaimana? Kok suka banget budaya Indonesia? Tujuannya apa? Itu aja. Nah sekarang nih pesan yang kedua nih ya. Untuk yang orang Indonesia yang di Jepang, kan aku bikin video pamer gaji tadi kan ya. Pesannya gini aja pak, ini maksudnya tuh bukan sombong, itu kan gaji biasa kan, kamu tahu kan semua kan. Gini loh, ada apa-apapun, jangan sampai apa kayak kamu tuh melanggar hukum gitu loh. Prinsipnya gini pak, kalau melanggar hukum tuh kayak gini loh. Apa yang kamu usahakan dari Indonesia, kamu kan misalnya utang di mana, LPK apa gimana-gimana. Nah sekarang kamu udah stabil gitu kan, kamu udah bayar utangnya semua. Nah kalau kamu bikin masalah kan, usaha kamu yang dari awal itu sia-sia gitu. Itu pesannya aku aja nih. Gaji segini pak gitu, ya kan? Jadi, kan? Dulu kamu gaji berapa, apalagi ya kan tahu kan di Indonesia nyari kerja juga susah kan. Kalau untuk lulusan SMA kayak aku, kayak kamu, misalnya yang lulusan SMA itu kan susah itu. Jangan sia-siain. Sama juga gini pak, memang sih kalau kumpul-kumpul sama orang Indonesia sih bagus-bagus. Cuma gini pak ya, bedain loh, bedain kumpul sama orang Konoha dan kumpul sama orang Indonesia. Kalau orang Konoha itu kan memang kalau udah kacau-kacau gitu, udah nggak usah dideketin, kamu jauhin aja loh. Kamu cari orang Indonesia yang baik aja, masih banyak kan. Itu kayak itu aja, karena kan bagi perantauan gitu, kau sendirian gitu. Pokoknya jangan sia-siain usaha kamu sampai sini gitu ya. Diingat lagi zaman dulu kamu gimana gitu. Ya kecuali kalau kamu memang kontraknya udah habis, memang udah gak mau stay lagi, pengen pulang, ya kamu nakal gak apa-apa gitu. Tapi kalau pengen stay ya jaga terus gitu, sayang gitu. Kok mau pulang ya nakal ya nggak apa-apa, aku banyak temennya pak, apa anak buah pak yang nakal, kalau pas mau pulang ya nggak apa-apa kalau gitu ya. Sampai situ ya pak ya, sambung di video motovlog ya pak ya. Terima kasih pak. Ini pak terang gini ya, tapi aku naik motor mulai kedinginan ini pak. Sekarang suhunya 18 sekarang ya, lihat sini aja deh. Hai, udah lama aku gak lewat sini ya. Jalan favoritnya aku di wujud ya. Tapi serius banget kedinginan aku loh sekarang. Bener-bener musim gugurnya ini, pertengahan ini ya sekarang ya. Kemarin lihat ini loh pak, di sini ada rumah dijual juga itu. Daerah mana ya ini ya? Nah,
di jalan ini gitu. Gimana ya parkir mobilnya? Rumahnya sebelah-sebelah gitu ya. Garasi orang ya. Garasinya aku di rumah bikin kayak gitu aja gimana ya? Kanan ini mari. Enak banget habis ya. Cuacanya enak sih. Cuman kalau enggak kalau ada bayangan jadi dingin banget sih. Ini ya. Jalan sempit itu ya. Hati-hati jangan nabrak pot nih. Favorit emang sih jalan yang ini. Hehehe. Perjalanan pulang bayar. Ya, lo kanan aja udah sambil pulang pak ya. Oke. Jalan masih. Ya. Udah mulai jalan gitu ya. Ya pak ya, videonya sampai sini aja dulu pak ya. Sambung minggu depan pak. Terima kasih. Oh iya. Jurusnya kurang ide. Jer. Wah jurusnya kurang ide. Jurusnya kurang ide pak, meledak semua antar musuhnya. Woy mantap ya. Mulai di sini ya. Wah keren sih, keren pak. Legol, woi keren lah. Woi. Suami sayang saya. Sayang, ayah sayang. Wakatteru. Naga kou shite ikiteru wa anta no okage da.